Suramaida, Pak. Saya langsung dari pihak aplikasi Oppo dari Jakarta Selatan, Pak, di Jalan Lipo Kuningan, Pak, ya. Oh, iya, iya. Nah, nomor ponsel Bapak ini benar yang terdata dari pihak aplikasi Oppo kita, Pak. Pak, jinakan dari belakang, 5014. Iya. Benar, ya. Syukur alhamdulillah, Pak, nomor ponsel Bapak ini kan mendapatkan cashback dana, Pak, dari pihak aplikasi Oppo kita. Ini, Pak, sebesar dana, Pak, 1.500.000, ya. Oh, itu. Nah, kepada Bapak di sana untuk dana 1.500.000-nya minta kirimkan ke aplikasi Oppo-nya Bapak atau minta kirimkan ke rekening banknya saja, Pak, untuk kita kirim. Oke, aplikasi Oppo-nya aja. Oh, ke aplikasi Oppo-nya saja, ya. Oh iya, Pak. Aplikasi Oppo-nya masih sering digunakan, jarang? Oh, jarang, Pak. Sudah berapa lama tidak digunakan? Oh, mungkin sekitar 6 bulan lah. Nah, coba Pak dibuka dulu, ada nggak Bapak terima cek dulu, Pak, yang baru masuk di kotak pesannya dari Grab Kiosk? Ada pesannya? Iya. Nah, berapa apa jinakannya langsung kita kirimkan, Bapak? Dari Grab Kiosk-nya? Halo? Ya. Ya, pesan dari Grab Kiosk-nya berapa apa jinakannya langsung kita kirimkan, langsung kita kirimkan? 9 9 Terus 3 0 0 9430 begitu. Ya. Ini sudah berapa bulan tidak digunakan ini Oppo-nya ini? Sekitar 6 bulanan lah. Oh, kenapa Pak jarang digunakan? Atau enggak ada sinyalnya? Iya, atau saya di kampung ini, Pak. Oh, di kampung. Batasan yeah. Saja, Pak. Terus, kalau di kota, nanti kalau bisa di kota nanti bisa digunakan lagi, ya? Kota mana aja yang bisa, Pak? Maksudnya? Kota-kota mana aja yang bisa? Ya, bisa. Ini Bapak ada di kampungnya sekarang? Iya, di kampung. Lagi apa, Pak, kampung? Lagi libur? Bukan. Memang tinggal di kampung. Lagi di pegunungan ini, dekat pegunungan. Oh, kemarin Bapak daftar Oppo-nya itu dari mana? Dari kotanya? Iya, dari kotanya. Nah, sekarang pindah, ya. Nah, coba Pak dibuka lagi, ada nggak Bapak terima SMS lagi yang baru masuk di kotak pesannya dari Oppo juga, Pak Jirangka, ya? Iya. Ada pesannya dari Oppo-nya? Iya. Nah, berapa Pak Jirangkanya? 23 23 77. Oh, tunggu sebentar dulu, ya. Untuk cara toamnya Bapak kemarin dari mana toam? Di Jogja itu kemarin. Jakarta, ya? Iya. Di situ ada nggak Alfamart atau Alfamidi, Pak? Oh, di kampung mana ada, Mas? Bukan di kecamatannya, Pak, maksudnya kita. Oh, nggak ada. Nggak ada. Kalau adanya di Sumbar, ada. Iya. Yang adanya apa? Iya, Pak. Yang adanya apa di situ, Pak? Kalau nggak ada Alfamart? Ya, nggak ada yang selain... Minimarket pun nggak ada. Apalagi yang adanya, yang ada saja di situ, apa yang ada? Contohnya halo? Apa? Yang adanya apa, Pak? Maksudnya kita? Ya nggak ada di sini, Mas. Soalnya kan di kampung ini. Oh, ini untuk kita kirimkan cashback dananya ini, kita kirimkan ke rekeningnya atau ke Oppo-nya saja, Pak? Ke Oppo-nya aja kalau mau ngirim. Oh, kalau ke Oppo-nya, Pak, Bapak harus melakukan top up dulu, Pak, ke Oppo-nya Bapak. Bisa nggak Bapak minta transferan dulu toamnya dari teman? Emang harus transfer berapa itu, Mas? Maksudnya? Harus transfer berapa? Itu kan, di sini kan dana kita kan 1.500.000, ya, ya? Terus? Nah, Bapak harus minta transferannya dari temannya 150.000, begitu. Oh, gitu. Bisa. Ini kan langsung kalau Bapak sudah isi saldo Oppo-nya Bapak, nanti langsung terakses kan, Pak, dana kita, ya. Soalnya menjadi... sini jauh, ATM juga jauh ini, Mas. Nah, minta transferan saja, Pak, isikan saldo Oppo-nya Bapak. Mudah itu, kan? Mau minta tolong sama siapa saya ini? Bapak kan banyak teman di sana, kan? Dihubungi dulu, Pak. Minta transferkan isikan Oppo saya ke nomor Bapak yang sekarang ini, iya, kan? Iya, saya mau nelpon juga, nggak bisa juga. Pulsa saya nggak ada. Nggak ada pulsa? Hah? Nggak ada pulsanya, Bapak? Iya. Baru saya nggak bisa dijadikan pulsa dulu, nak, itu tuh. Oh, nggak bisa, Pak. Di sini kan butuh proses dulu, Pak. Harus kan Bapak dulu, kan?
Oh gitu. Nah, ini kan seperti Bapak menerima uang kaget kan harus berusaha dulu ya. Oh. Harus kaget bisa. Juga gitu ya. Seperti gitu juga Pak, tapi enggak terlalu banyak Pak dananya ya. Oh iya ya. Berapa tuh? Bisa 1.500.000 Pak. Iya iya iya. Bisa Pak untuk minta transferan ke isi OVO-nya? Saya bingung juga ini mau transferan sama siapa ini. Bapak kan punya rekening kan? Iya, rekeningnya ada tapi banknya jauh, ATM-nya jauh di sini, Mas. Berapa jauh, Pak? Kalau pakai motor medannya juga sulit. Soalnya kita di pegunungan ini. Berapa jam kalau pakai kendaraan sepeda 2? Oh, lumayan. 1.5 jam. Oh, 1.5 jam ya. Iya. Oh, itu enggak 30 menit ya? 1.5 jam 90 menit. 90 menit ya? Iya. Ini kan Bapak kan tarik uang, Pak. Bisa, Pak, diluangkan dulu. Gimana, Mas? Ini kan Bapak kan itu kan langsung setor tunai, Pak. Setor tunai. Kalau di kampung ini susah semua, Mas. Coba Bapak hubungi dulu temannya, minta transfer OVO. Teman saya udah pada nggak percaya sama saya kalau minjem duit. Kenapa Bapak nggak ada dikembalikan pinjam uang temannya? Ya itulah Mas, namanya di kampung susah. Pantasan saja Pak kalau nggak dipinjami pada temannya. Bapak kalau pinjam nggak kembalikan lagi uang temannya. Iya. Langsung ambil. Masya Allah Pak, pantasan saja Bapak nggak dipinjam dari temannya. Ya kalau mau dia minjamin gimana? Kalau nggak kirim saya pulsa dulu. Nggak bisa Pak, ini kan harus belum. Bisa Pak. Ya terus gimana nih Mas? ATM-nya tadi ada ATM-nya. ATM saya ada teman, cuman jauh ATM-nya. Di bank apa ATM-nya? Di bank, banknya juga nggak ada di sini. Nggak bisa Pak, itu kan penarikan. Dan tulisannya bank kan asalkan, itu kan Bapak tarik uang Pak, bukan menabung. Mungkin kalau ya. Ada ke kota paling 2 hari, 3 hari lagi itu saya. Kalau bisanya kapan Pak untuk kita kirimkan ini? Paling 2 hari 3 hari lagi saya mau ke kota itu Mas. Oh, 2 hari 3 hari lagi ya? Iya. Kalau Bapak minta transferan OVO-nya dari teman, nggak bisa? Nggak bisa juga Mas. Nggak bisa, nggak ada yang kasih. Itulah Indonesia ini kapan majunya. Di pelosok ini masa nggak ada ATM. Oh iya Pak, kotanya kampungnya Bapak. Uangnya gitu-gitu. Kotanya Bapak nggak ada ATM-nya? Enggak. Masa nggak ada? Padahal di sini orang pinter-pinter semua. Bapak di provinsinya di kota mana, Pak? Di provinsi. Pantesan saja, Pak, nggak ada ATM. Ya harus ke kecamatannya, ya? Iya. Jauh di bukit, di atas bukit barisan itu. Kalau ke kecamatannya berapa jauh Pak? Ke kabupatennya? Itu yang saya bilang tadi 1.5 jam itu. 1.5 jam Pak ya? Masanya pembangunan itu semua. Tapi tidak ya? Tapi enggak. Bohong itu. Iya, kalau tahun depan Pak jangan dipilih lagi ya? Iya bagus. Pilih yang lain aja. Ya, yang lain aja, yang nempat dijanji saja Pak ya? Iya. Nah, nanti bisa Pak kalau bisa diterima, nanti Bapak hubungi kami kembali saja ya, di nomor yang sekarang ya. Oke, okay, baik Mas. Ya, saya di sini Pak, saya pamit undur diri Pak. Assalamualaikum, selamat sore. Selamat nanti kita kerja kembali Pak ya. Oh iya ya Mas. Iya, jangan lupa Pak kalau mau diterima hubungi kembali saja nomor kami ya. Oke okay, Mas. Iya, waalaikumsalam Pak, selamat sore. Assalamualaikumnya belum. Maksudnya? Salam, saya belum assalamualaikum. Ya silakan ya, kita tutup Pak infonya ya. Oke okay, Mas, oke okay, Mas.